Perseteruan antara Tasya Atasya dan Tasya Farahsyah sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Tizen mengaku kebingungan lantaran permasalahan keluarga YouTuber hits itu malah menyisakan banyak tanda tanya. Belum lama ini, jagat maya kembali dibuat heboh lantaran Tasya Atasya seolah diasingkan keluarganya di momen ulang tahun Mama Ala. Gak kerasa udah 4 jam perjalanan, aku udah deket dari rumah Mama, mau kasih kejutan untuk Mama, ucapnya. Sesampainya di rumah Mama Ala, Tasya justru kebingungan dan panik lantaran kondisi rumah sepi. Kera bener-bener surprise, aku sengaja gak ngabarin siapa-siapa, aku nungguin kan, biasanya pada upload story, ini gak ada, katanya. Jadi aku bener-bener bingung, ini udah pada tidur apa gimana. Tapi ya udahlah, akhirnya aku tetap menerobos masuk, biar Mama bener-bener surprise, kata Tasya. Tak putus asa dan masih berpikiran positif, Tasya pun nekat masuk untuk memberikan kejutan. Ini sambil bawa bunga keren banget, pas masuk rumah bener-bener gelap. Aku sih bingung, tapi masih semangat, makanya kita naik ke atas, ujarnya. Sayangnya, kepahitan justru harus didapat Tasya Atasya lantaran keluarganya tak ada satupun di rumah. Soalnya kayak udah tradisi kalau ulang tahun jam 12 malam pasti semua ada di rumah dan ngerayain di rumah, pas buka kamar son. Adanya cuma embak aku doang, tuturnya. Ia pun mengaku terkejut lantaran jadi terbalik situasinya, bukan Mama Ala yang diberikan surprise, malah Tasya sendiri yang mendapatkannya. Kata mereka lagi pada nginep di luar, niatnya aku yang mau bikin kejutan, malah aku yang dibuat terkejut, ujarnya. Sementara itu, sebelum berangkat ke rumah Mama Ala, Tasya merayakan ulang tahun ibunya itu dengan anak-anak santri di Sukabumi. Aku udah janjiin ke anak-anak santri mau ngerayain ulang tahun Mama bareng mereka. Kita doa bersama buat Mama, baca Yasin Al-Fatihah, dan doa bareng-bareng deh, katanya pada Jumat, 26 Agustus 2022. Nah, setelah berdoa, kita bikin video ucapan selamat ulang tahun untuk Mama Ala bareng anak-anak santri. Aku juga sengaja potong kambing buat ulang tahun Mama dan biar mereka juga happy. Pada seneng banget mau makan kambing, kata Tasya lagi.